Sekarang kita lanjut. Sekarang ini warna atapnya coklat ya. Kalau yang di Sungai Sui warnanya oranye. Masih banyak lagi teman-teman, di sana ada dua blok lagi belum dipasang. Nah, nanti kita akan pergi ke sana ya. Nah, kita akan lompat ke sebelah sana. Oke, kita turun ke bawah. Bagian atas sudah selesai. Kita lihat komando nomor 2 nya. Kalau yang di sana itu komando nomor 1 ya. Ini komando nomor 2. Mari kita lihat bagaimana cara permainannya. Asik, asik, mantap. Wah, ini yang dikatakan pemasangan genteng super kilat ya, super cepat, super pantas. Wah, ini dia komando nomor 2 beraksi. Wah, secepat kilat. Lihat, lihat caranya. Oke, kita zoom pergi belakang. Si Handsome. Handsome ini dia jual mahal sedikit ya. Itu komando nomor 1. Ini permainannya hebat, kita shoot di sini. Lihat, lihat caranya. Wow. Wow, wow, wow. Mantap, mantap. Dua kali saya syuting di sini tak kelihatan komando ini. Hari ini baru saya jumpa. Hai, hai. Wah, cepat banget ya. Belum sempat saya kedip mata sudah habis satu baris. Dia bagian setting. Kita duduk di sini aja. Kita saksikan bagaimana permainan anak-anak muda ini. Macam sulap mata ya. Bisa duduk karena pemasangnya terlalu pantas. Masya Allah. Oke teman-teman, jika teman-teman terhibur dengan konten ini silakan subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila channel ini upload video baru ya. Kita kembali kepada orang muda.
caranya teman-teman pemasangan atap ya, yang pantas ya, rapi, berkualitas. Oke, kita turun ke bawah bagian setting ya. Kalau pegang handphone boleh cakap, kalau abang segitu keju. Ini bagian setting, dia bilang sudah sakit perutnya nih. Ya. Masih ada lagi sebahagian rumah di belakang. Sudah mau siap. Kita dekat. Oke, kita bawa ambil shot dari mana bawahnya. Ada bos-bos di sekitar Kuantan ini yang berminat cara mereka kerja, silakan tinggalkan komen di ruang yang telah disediakan di bawah ini ya. Ini pemain-pemainnya nih ya, di sana lagi mau pembersihan. Hanya beberapa menit untuk menutup satu ruang ya. Ini betul bapak nanya itu. Aku panggil itu. Kita saksikan bagian pemotongan di pinggir batu ini. Ada pakarnya sendiri. Mari kita lihat sama-sama cara pemotongan. Ini hanya orang-orang yang skill-skill dewa saja yang bisa mengerjakan hal-hal ini tanpa menggunakan alat mesin ya. Nah, ternyata atapnya sangat repot ya. Turun di bagian setting ya. Main di bagian setting. Hey. Ini benangnya. Dengan rata dan gaya yang santai membuat pinggang dengan lemah lembut. Ya. Ngomong-ngomong. Komando satu bagian setting. Mantap. Mari lagi kita turun ke bawah lagi. Lihat komando nomor 2 beraksi. Sangat tepat, sangat pantas, sangat rapi. Ini teman-teman.
sana juga. Semuanya tukang-tukang yang memiliki skill dewa ya teman-teman. Pemasangan genteng yang bertaraf worldwide. Dari bagian belakang mari sama-sama kita pemasangannya ya.